guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita mau jemput kakak Arumi pulang sekolah. Jadi tahun ini kakak Arumi masuk ke sekolah dasar alias SD guys. Kakak Arumi dijemput mau pulang, malah minta main nih guys. Ya udah deh, main aja dulu sebentar ya Arumi ya. Walaupun udah sekolah seharian, tapi anak-anak masih tetap semangat main nih guys. Nih Arumi masuk dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang guys. Nih lihat dong teman-temannya Arumi sama Arumi masih semangat banget buat main. Tenaganya masih kuat banget guys. Seneng ya lihat anak-anak tuh main kayak gini guys. Biasanya kalau anak-anak kalau udah lihat gadget tuh mereka nggak mau main kayak ginian. Tapi kalau di sekolah mereka lebih seneng main karena nggak ada gadget sih guys. Permainan yang sedang mereka lakukan ini juga merupakan latihan ketangkasan ya guys. Nah latihan ini banyak bermanfaat untuk tubuh. Salah satunya adalah mengencangkan otot. Nah apabila dilakukan dapat membantu melatih mengencangkan otot. Nah selain itu juga melatih kekuatan. 3. Membantu melatih kenturan dan meningkatkan kelincahan. Yang jelas ini bisa membuat tubuh anak-anak menjadi lebih sehat dan bugar guys. Jadi Moms and Daddy nggak perlu khawatir kalau anak-anak suka bermain seperti ini ya guys. Dengan seperti ini anak-anak menjadi lebih kuat nantinya guys. Arumi rambutnya dibenerin dulu sayang. Rambutnya dibenerin, dimasukin dulu. Nah setelah bermain beberapa menit, Arumi ajak pulang dan alhamdulillah mau pulang nih guys. Nah sekarang Arumi mau pulang dulu ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye bye.